Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Kristian Nahar, nomor absen 18 dari kelas F395 Malang. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya terhadap jaring magnetik. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan tentang pendeskripsian data dari taring magnetik. Namun, sebelum itu, mari kita kenal lebih lanjut tentang Paralelogram Taring Nusantara 2018 lebih lanjut. Paralelogram Nusantara 2018 merupakan program tahunan untuk melestarikan budaya di Indonesia yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan ini memiliki tema Indonesia Indah dan Lestari. Kegiatan ini pada 2018 diikuti oleh 28 provinsi sekaligus, salah satunya yaitu Provinsi Banten, dan mengeluarkan tari ngablubluk ini. Tari ngablubluk dikoreografi langsung oleh Rani Apriani. Selanjutnya, tari ngablubluk merupakan tarian yang dilakukan oleh 8 orang penari. Tari ngablubluk merupakan tari yang bertema atau berjenis kreasi dramatikal. Gerak ini didominasi oleh gerak manual disortif. Dalam tarian ini juga menggunakan irisan musik internal dan eksternal. Dan batik Banten yang berpola flora juga menambah nilai estetika dalam tarian ini. Nah, terdapat kekurangan yang dilakukan oleh penari. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut untuk analisa lebih lanjut dari tari ngablubluk. Terdapat ideologi yang itu terdapat orientasi atau introduksi, komplikasi, dan resolusi. Saat ini kita akan bahas tentang introduksi terlebih dahulu. Introduksi yang pertama atau bilangan pertama pada bagian ini hanya terdapat, bisa dilihat, ada terdapat satu penari yang keluar dan hanya diberikan lampu sorot ringan, dan penari tersebut melakukan gerakan debat untuk menambah unsur dramatikal yang dimasukkannya. Nah, di sini juga instrumen awalnya yaitu menggunakan iringan internal dengan suara hidup-hidup warga di sekitarnya, seolah-olah itu merupakan hidup-hidup dalam kampung tersebut. Dalam gerakan kedua, penari sudah melakukan banyak sekali, sudah masuk dan terdapat 9 orang penari seperti ini, dan penari-penari ini diberikan lampu bordir warna biru. Dan dalam bagian ini, penari melakukan posisi tubuh mendak dan tangan gagah ginting di samping pinggang. Kita beralih yang kedua. Bagian kedua yaitu ada komplikasi. Di komplikasi ini, pada bagian ini penari melakukan gerakan yang menggambarkan mereka mulai bergerak untuk bersiap melakukan ritual. Karena dalam tari ngablubluk ini menceritakan tentang bagaimana keegoisan seseorang atau masyarakat, dan tapi itu tidak berlangsung lama karena mereka memiliki satu tujuan yaitu meminta air hujan yang sudah mulai kering. Nah, penari melakukan gerakan tidak dan berpindah di tempat. Pada bagian ini penari juga membentuk lingkaran dengan didominasi oleh gerakan ini kanan dan kiri. Dalam gerakan berputar ini juga menceritakan bahwa kita walaupun kita memiliki sifat asli egois, tapi tetap kita memiliki sifat asli yaitu sosial, bersikap saling membutuhkan satu sama lain. Nah, yang kedua, dalam komunikasi ini, atau bagian 4 dalam keseluruhan gerakan, di sini penari seolah-olah melakukan ritual dengan membentuk 3 kubu. Yang pertama ada di kiri, dan yang kedua ada di kanan, dan yang kedua di tengah, namun tidak tersorot oleh lampu. Nah, ini merupakan hal yang lumayan disayangkan, karena saya sebagai penonton pun tidak harusnya diberikan lampu sorot karena itu sangat jitu dari kami ini. Nah, yang itu dari yang kedua kita komplikasi bagian ke-3 atau ke-5, para penari mulai mempersiapkan alat ritual. Nah, dan tangan dalam posisi ini mereka melambangkan mereka merendahkan diri untuk meminta kelimpahan air pada mereka, sehingga mereka berdiri bawah dan diiringi oleh berupa calung dan dodong-dodong dengan tempo yang sedikit lebih cepat dari yang awal tadi. Yang kedua, kita beralih ke gerakan yang ke-6. Di sini penari sudah membawa alat atau properti masing-masing berupa bambu. Di sini penari melakukan mulai membuat saluran perairan.
karena dan juga melakukan ritual, di sini saatnya mereka melakukan pekerjaan yang harus dilakukan selama melakukan ritual, yaitu membuat saluran air untuk mengatasi kekeringan dunia. Mereka menggunakan bilah debu dengan tangan membawa bilah bambu di depan dada. Yang ketiga ada bagian resolusi. Di bagian resolusi ini, penari sudah melakukan ritual dan mulai melakukan kegiatannya, yaitu berupa membuat saluran air untuk mengatasi ritual yang diberikan oleh para dewa. Di sini mereka mulai berjalan beriringan bergotong royong untuk membentuk. Di sini, di bagian terakhir sekali dari resolusi atau dalam karya ini, penari melakukan gerakan jengkang namun badan dibungkukkan untuk yang pertama, kedua, sampai ketiga. Dan di bagian terakhir, mereka berupaya untuk mengokohkan bangunan. Di sini bisa dilihat mengokohkan bangunan karena ada dua hal. Yang pertama mengokohkan bangunan karena untuk saluran air ini. Yang kedua mengokohkan bangunan atap manusia. Nah itu kita menganalisis tentang konsep musiknya. Konsep musiknya juga terdapat tiga bagian, orientasi, komunikasi, dan resolusi. Di dalam orientasi tadi, saat ada satu penari yang masuk, itu diiringi oleh musik internal dari suara penari lain di belakang panggung, juga diberikan musik eksternal berupa bambu calung. Ya. Karena bambu calung bisa menggambarkan bagaimana bisik dan mencekam yang sesuai dengan gerakan tarian. Yang kedua, di bagian komplikasi ini, saat penari mulai menggerakkan gerakan untuk memulai inti dari yaitu proses ritual, penari melakukan gerakan memutar yang diiringi oleh angklung ini. Jadi temponya yang cukup cepat dan sesuai dengan ketukan dari penari tersebut, melakukan gerakan lingkar, melakukan memulai proses ritual sebelum dari alat dodong jor tadi. Dan di resolusi terdapat aku dodong jor yang merupakan sebagai penanda ketukan setiap kegiatannya. Jadi jika setelah ritual melakukan gerakan untuk membuat saluran air. Nah di sana alat musik dodong jor ini berguna untuk memberikan tempo yang lumayan cepat untuk penari tersebut. Nah, jadi dalam alat musik ini memiliki kegunaan tersendiri. Yang selanjutnya kita akan beralih ke kekurangan. Jadi kekurangan penari menurut saya yaitu penari sudah luas melakukan gerakan, namun karena tarian ini memiliki merupakan dramatikal sehingga gerakan tari ini penari belum menjiwai setiap gerakan yang dilakukan. Setelah itu, gerakan maknawi distortif yang terlalu banyak mengurangi unsur keindahan menurut saya sebagai penonton, mengurangi unsur keindahan atau unsur estetika dalam tarian tersebut. Jadi sebaiknya ditambah unsur alami atau unsur asli dari tarian. Lampu sorot ritual yang tidak jelas pada bagian yang pertama tadi. Yang bagian pertama tadi, saat ritual ada tiga kubu dan yang di tengah yang merupakan inti malah tidak disorot, itu merupakan hal yang cukup fatal karena saya sebagai penonton merasakan kurang nyaman atau tidak bisa melihat jelas apa yang dilakukan penari di depan. Setelah itu kita akan, selain ada kekurangan juga ada kelebihan yang pada penari. Nah kelebihannya itu pemilihan musik yang tepat yang sesuai dengan apa maksud atau makna dari gerakan ini, pemilihan musik yang tepat. Setelah itu lampu sorot atau lampu border yang berwarna-warna, ada warna kuning dan merah. Selain itu terdapat kostum yang digunakan sesuai dengan apa yang diceritakan, seolah-olah mereka rakyat biasa, tidak berlebihan, dan menggunakan rok yang mudah sehingga penari mudah melakukan gerakan tersebut. Jadi itu merupakan keunggulannya. Yang kedua, terdapat interpretasi dari penari atau interpretasi dari tari ngablubluk ini. Jadi interpretasinya ya simbol-simbol yang terdapat dalam tarian ini. Nah, simbol-simbol yang ada yaitu ini kostum yang digunakan yaitu kebaya tanpa payet yang melambangkan kehidupan rakyat biasa atau kelas bawah, penggunaan rok dan model
box planted digunakan berbola kain batik khas London seperti di bawah ini, yang mengartikan rasa apresiasi yang ingin disampingkan dengan alam, bahwa kehidupan saling berdampingan antara alam dan manusia. Serta pemilihan warna kuning pada kebaya juga menyimbolkan bayangan atau gambaran ini jika dunia tanpa air atau kekeringan air. Penggunaan rok atau di bawah lutut pas itu juga melambangkan bahwa seorang itu merupakan rakyat biasa. Jadi pemilihan kostum itu memiliki simbol-simbol tersendiri. Setelah itu sanggul yang digunakan yaitu cukup rendah. Di sini sanggul penari di sedikit semol ke bawah yang menyiratkan bahwa mereka adalah orang dengan kasta rendah, namun mereka senantiasa merendah dan kehidupannya harus tetap rendah. Setelah itu aksesoris yang digunakan, tidak ada yang digunakan aksesorisnya sehingga mendukung bahwa penari itu merupakan penari rakyat biasa. Setelah itu lampu border yang merupakan keunggulan dari tarian tersebut. Nah, lampu border ini diawali dengan lampu merah kekuning-kuningan yang melambangkan keadaan desa yang riuh dan kekeringan, sehingga dalam ini merupakan pemilihan yang tepat. Dan lampu border berwarna biru yang berarti kedamaian yang tercipta akibat gotong royong dan kerjasama yang dilakukan. Properti bambu yang digunakan oleh penari, bambu dodok jor yang merupakan alat musik daerah Banten itu sendiri. Setelah itu kita beralih ke nilai yang terkandung, yaitu ada dua nilai yang terkandung, yaitu nilai sosial dan nilai heroik. Nilai sosial yang diberikan yaitu saat melakukan kerja bakti atau kerjasama, penari melakukan gotong royong untuk memperkuat dan menyelesaikan suatu masalah. Dan unsur heroiknya, mereka melakukan sifat kemanusiaan yaitu sosial terhadap alam. Nah, selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Bab evaluasi yaitu yang sebab pertama itu apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam tarian ini. Yang pertama yaitu makna yang dibawakan oleh penari. Dalam tarian ini merupakan tarian dramatikal sehingga memiliki banyak sekali makna. Yang kedua, properti yang digunakan. Karena properti yang digunakan merupakan mengusung tema penting dalam tarian ini. Dan pola lantai yang unik serta juga menyimbolkan makna-makna yang tersirat untuk para penonton. Jadi kayak gerakan berputar-putar, membentuk lingkaran, menunjukkan bahwa dalam gerakan tersebut menciptakan tentang gotong royongan. Setelah itu, bagaimana sih cara menutupi tentang kelemahan yang tadi? Dalam letak panggung yang ritual tadi, sebaiknya diberikan lampu sorot atau lampu senter terhadap ritual segerombol penari yang melakukan ritual di tengah, sehingga lebih memudahkan kita sebagai penonton untuk melihat inti dalam tarian ritual tersebut. Yang kelemahan kedua, penggunaan tata rias supaya tidak terlalu tebal di bagian alis, supaya tidak menonjolkan atau mengurangi makna rakyat yang diberikan oleh koreografer, sehingga kesannya lebih mendalam. Kelemahan yang ketiga, terdapat gerakan tarian yaitu kurang estetika dikarenakan terlalu banyaknya gerakan maknawi disortif, yaitu gerakan yang mengusung banyak sekali makna namun tidak memiliki sedikit memiliki keindahan pada gerakan ritual tadi yang membawa bambu. Di sana kurang adanya unsur keindahan yang diberikan oleh penari, sehingga lebih baik tidak usah terlalu banyak makna disortif karena dari pakaian, lampu sorot, serta properti yang digunakan sudah memberikan makna tersendiri. Selanjutnya, kesan yang diberikan dalam penari dalam pertunjukan ini yaitu setelah menonton pertunjukan tarian ngablubluk ini, saya mendapat kesan walaupun manusia memiliki sifat dasar egois, manusia tetap perlu memiliki bantuan orang lain. Selanjutnya, bagaimana kesan yang diperoleh setelah melihat ini, pertunjukan ini, saya mendapat kesan manusia memiliki sifat dasar egois, namun masih perlu bantuan orang lain. Nah, kesan tadi seperti itu dikarenakan pakaian yang digunakan oleh penari yang melambangkan sifat keegoisan serta terjadi dua kubu yang saling bertekan, namun sering berdamai dan bergotong royong ketika ada masalah atau mencapai tujuan yang sama. Serta lampu bordir yang berubah warna orange dan biru itu memiliki makna tersendiri dalam tarian tersebut. Yang saat terjadi gotong royong berubah menjadi warna orange, ketika berwarna biru ketika menjadi keadaan menjadi tenang dan sudah damai. Terima kasih.
Terima kasih, saya Liva Tristia undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.